Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh, kembali lagi guys di channel gue. Apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Ya ga. Di video kali ini, seperti biasa gue harus mengajak kalian ke suatu tempat. Kali ini kita mau ke Kmart, Korean Market gitu. Supermarket Korean sekaligus katanya ada street foodnya juga. Udah banyak juga yang ngebahas atau nge-review makanan di Kmart ini. Gue mewakili teman-teman yang belum pernah kesana ya. Kita kesana, lihat ada apa di sana. Karena gue juga gak tahu di sana itu ada apa, makanan halal kah? Atau ada non-halal atau campur atau halal atau non-halal? Apa sih? Ya pokoknya gitu, ikutin terus vlog gua. Gua udah mulai bingung karena ini opening ketiga kalinya bang. Jadi sampai ketemu di Kmart Dharma Wangsa Jakarta Selatan. Sekarang sudah sampai di Kmart yang lokasinya di Dharma Wangsa Jakarta Selatan. Vibesnya Korea banget. Restoran Korea, kafe Korea, orang-orangnya juga kayak banyak orang-orang Korea. Aduh. Ikutin terus vlog gue, kita lihat di dalam ada apa. Oke. Alright, kita udah selesai dan tadi udah sempat jajan juga street foodnya Korea ya. Kita mau cobain gimana rasanya. Oke. Okay. Tadi lo beli apa aja? Korodok. Apa?
dog mozzarella. Corn dog. Kimbab. Kimbab. Odeng. 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 Odengnya 2. 2 kali 2 4 odeng. Odengnya 4. Karena enggak makanan fail kalau odeng. Oh gitu, oke. Okay. Pasti enak. Terus ini dia yang mau dicobain banget. 1 2 Apa nih? Tteokbokki. Tteokbokki. Oke, okay, guys, kita buka apa nih? Kimbab. Kimbabnya, ya guys. Kimbabnya yang original. Original. Original berarti apa ya tuh maksudnya? Enggak ada isinya sayur. Oh, sushi. Sushi Korea. Sushi Korea kimbab. Sushi Korea namanya kimbab. Nih, cobain bumbu. Bau wijennya. Coba. Oke, okay, guys. Dan ya, oke. Oke, sikat. Hmm. Enak. Isinya tuh lebih rame daripada yang Jepang. Jepang. Oh gitu. Oke, okay, guys, kita cobain sekarang kimbab ya. Kimbab sushinya Korea. Isinya ada cucumber, ada telur, crab stick. Itu lah gitu. Jigar. Karena kimchinya asli lagi. Ini apa ya? Annyeonghaseyo. Nomu masita. Enggak gitu. Gimana? Ngomongnya. Nomu masita. Bukan. Ngomongnya enggak. Nasi ini nasi. Ada yang udah biasa nomu masita. Nomu masita. Geli. Oke, guys, jadi makanan yang kedua adalah odeng. Odeng itu apa sih? Semacam fish cake itu ditusuk seperti sate. Ya udah, bagus dah. Gus, kita cobain. Batang. Enak. Kuahnya coba. Lo makan apa? Batang. Makan apa nih lo? Alright. Yang terakhir ini adalah namanya tteokbokki rice cake. Rice cake ada, odeng mini odeng ada. Ada sayur juga. Isinya ada telurnya. Oh, dapat telur. Ini odeng. Odeng. Ini sosis rice ya. Cake. Rice cake-nya. Apa sih dan itu? Sayur-sayurnya. Sayur-sayurnya. Jaskan, bismillahirrahmanirrahim. Kok gini sih? Itu lembek banget. Sini aja lagi. Ya, akhirnya gue cobain. Oke, okay, akhirnya gue bisa ke Kmart ngajak ini si korban-korban drakor. Dan menurut gue tempatnya emang Korea banget sih vibes-nya. Terus juga tadi gue lihat banyak apa namanya orang-orang Koreanya juga yang asli yang belanja di situ. Duh, gue. Terus juga kita nyobain street food-nya Korea ya. Ada tteokbokki, ada odeng, sama kimbab. Untuk kimbab ya sejujurnya gue belum ada rasa yang gimana-gimana ya, biasa aja kalau menurut gue. Terus habis itu kalau odeng enak, ya kan. Kalau yang ini nih tteokbokki sebenarnya enak nih, cuma kayaknya pesenannya tadi terlalu pedes, jadi rasanya tuh gimana gitu ya, tapi enak. Jadi buat teman-teman semua yang mau belanja atau mau cobain Korean street food, gak usah jauh-jauh, langsung ke Kmart dan Mawangsa. Di situ banyak semuanya, banyak mie instan Korea. Ya, dan yang jelas tadi gue juga ada sempat ngobrol sama petugas di sana. Ada produk yang halal dan ada produk yang non halal. Untuk teman-teman semua yang ngincer produk halal, lebih baik ditanyakan dulu. Korea. Kalian yang sering nonton drama Korea tapi belum bisa ke Korea, udah kesana aja dulu lah. Makan aja dulu di sana ya kan, belanja di sana. Oke, okay, terima kasih udah nonton vlog gue. Tetap support channel gue. Komen, kasih gue rekomendasi tempat-tempat yang terima kasih banyak. Jangan lupa di subscribe, di like, di share semuanya. Oke, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, guys.